Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat IT Leaders dimanapun kalian berada, jumpa kembali bersama Mimin di channel YouTube Hilya TV yang pastinya akan memberikan informasi terbaru terupdate tentunya seputar Ayu Ting Ting. Bagi sahabat yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk like, komen, serta subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terhangat tentunya seputar Ayu Ting Ting. Dan informasi yang akan Mimin sampaikan pada kesempatan kali ini, ada nominasi terbaru dari Ayu Ting Ting dan juga beberapa acara yang ia lakoni, pemirsa. Dimana Ayu Ting Ting saat ini masuk dalam nominasi yang sangat luar biasa. Dan pastikan kita semua mendukung Ayu Ting Ting menjadi juaranya. Ayu Ting Ting masuk dalam nominasi pembawa acara televisi terpopuler J2 Ayu Ting Ting. Nominasi selanjutnya Ayu Ting Ting masuk dalam artis televisi terpopuler M4. Wah, banyak nih ya nominasi yang diraih oleh Ayu Ting Ting. Semoga salah satunya ada yang juara. Artis televisi terpopuler Ayu Ting Ting disandingkan dengan Arya Saloka, Manda Manopo, Andre Taulani, Raffi Ahmad dan juga Ruben Onsu, pemirsa. Wow, persaingan yang sangat luar biasa. Ayu Ting Ting didampingi oleh Raffi Ahmad. Siapakah yang akan menjadi pemenang? Informasi ini dilansir langsung dari Indonesia TV Awards. Vote para nominasi Indonesia Television Award pilihan kamu dengan cara follow Instagram Indonesia TV Award, lalu klik postingan ini ya. Masuk ke kolom komen lalu vote dengan format yang sudah disediakan ya pemirsa. Bagi sahabat semua yang ingin memberikan dukungan kepada artis-artisnya, jangan lupa follow Instagramnya Indonesian TV Awards 2023. Pilih dan vote artis kesayangan kita semua ya. Semoga deh Ayu Ting Ting menjadi juaranya. Televisi Indonesia Awards juga sudah dilaksanakan pada hari Senin 28 Agustus pukul 16 waktu Indonesia Barat Senin lalu ya, dan vote-nya sudah dibuka nih pemirsa. Ada juga program premier time non drama terpopuler dan Lapor Pak masuk dalam nominasinya. Ada program Ayu Ting Ting juga nih, Brownies TV masuk ke dalam nominasi program non frame. Pembawa acara televisi terpopuler Ayu Ting Ting juga disandingkan lagi bersama dengan Raffi Ahmad, Andika Pratama, Feni Rose, Irfan Hakim dan juga kakak tercintanya yaitu Ruben Onsu. Pembawa acara televisi terpopuler kita dukung J2 Ayu Ting Ting ya pemirsa. Semoga Ayu menjadi juara. Dan ternyata Ayu Ting Ting selalu deh disandingkan dengan sosok Raffi Ahmad. Bagi sahabat semua bisa vote melalui Instagram, Facebook dan juga aplikasi RCTI Plus Instagram Indonesian TV Awards 2023. Vote-nya udah dimulai ya pemirsa, jangan lupa dukung kesayangan. Informasi selanjutnya juga di sini Ayu Ting Ting mengunggah beberapa foto cantiknya di akun Instagram pribadinya dengan stylist yang sangat luar biasa. Gaun hitam yang menawan ditambah dengan aksesoris sepatu yang juga luar biasa, anting-anting dan juga rambutnya yang sangat panjang. Yang stylist Krisna Fareji, fashion stylist Erik Halamin dan semuanya sudah memberikan yang terbaik untuk Ayu Ting Ting. Stylist tim Muhafiat nih pemirsa, wah ada acara apa nih Ayu Ting Ting ya, cantik banget pemirsa. Dan di sini ada status terbaru yang baru saja Ayu Ting Ting tuliskan di akun Instagram pribadinya pemirsa. Lihat saja outfit yang digunakan Ayu Ting Ting hari ini di Brownies TV, luar biasa cantik, keren banget ya. Bandana yang digunakan Ayu Ting Ting ternyata bernilai ratusan ribu nih pemirsa. Handbag tersebut ternyata bernilai 182 ribu. Dengan bandana tersebut
Ayu Ting-Ting juga nampak begitu cantik di acara Brownies TV hari ini. Bagi sahabat semua, jangan lupa dukung terus Ayu Ting-Ting dengan cara memberikan support yang terbaik dan juga komen terbaik di akun Instagramnya. Dari sini juga ada beberapa kegiatan Mom Ayu Ting dan juga Ayah Rojak yang hari ini sudah berada di Tanah Suci dan melaksanakan kegiatan-kegiatan yang memang sudah disediakan di sana, pemirsa. Semoga suatu saat nanti kita juga bisa ya berangkat dan pergi umroh bersama dengan keluarga, bahkan bisa mengumrohkan keluarga kita nih, terutama ayah dan juga bunda kita. Semoga sehat selalu untuk ayah dan juga Mom Ayu Ting, dan semoga perjalanan ibadah umrohnya dilancarkan dan menjadi umroh yang barokah. Amin ya robbal alamin. Di sini juga ada informasi selanjutnya nih pemirsa, ada kegiatan Ayu Ting Ting yang pastinya sangat luar biasa. Dukung terus channel ini dengan cara like, komen, serta subscribe-nya agar Mimin selalu semangat memberikan informasi-informasi terbaru mengenai Ayu Ting Ting. Jangan lupa dukung Ayu Ting Ting di Indonesia World 2023. Oke, selamat semua. Mimin akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Pak Haji mau umroh lagi. Iya deh. Mukanya glowing banget Pak Haji. Selalu bersih. Udah asar, cepet banget. Masya Allah. Bisa di jalanan. Udah mendekati ya.